my kids punya favorite coco soy. I sampai ah buat apa tak buat ice cream punya ini coco soy. Boleh buat ice cream ah. My goodness, mana sedap. Ikut sukatan macam ni, confirm sedap punya. Yang jenis kurang manis lah. Kalau you rasa macam ni manis, kurang manis sangat, tawar sangat, you sendiri letak pemanis. Tapi korang yang letak dua, yang kurang manis punya geng, sure you orang akan sangat enjoy. Okay, boleh minum berapa kali satu hari. Kalau minum ini macam saja, tak ada letak flexi, ini you tak letak, boleh minum dua cawan. Dua cawan. Ini macam minum ah sebelum tidur pun boleh punya. Ah, kenapa? Sebelum tidur kita minum koko sangat-sangat bagus. Okey, bagi membantu kita tidur dengan lenap. Esok membantu kita bangun tak sakit badan dan senang membuang. Tetapi sebab ini pahit, so kita campur dengan salt. Tapi sebelum tidur kita janganlah minum satu cawan ni macam. Kita minum separuh cawan. So you letak dua sudu. Okey, soy dua sudu. Koko satu sudu besar. Bagi dia satu sudu besar. Campur air sikit, tak sampai 100 ml. Buat dia pekat, buat dia separuh cawan cukup. Then you slow-slow minum. Minum ini tak boleh lajunya. You minum laju badan you belum lagi tahu, oh you ni tengah minum koko ke. Sebab dia kalau tahu you tengah minum koko, slow-slow, you punya badan akan automatic keluar satu hormon happy kasi you. Ha, banyak siap punya ini koko punya kehebatan. Hormon happy dia keluar, hormon stress dia kurang. So korang kadang-kadang kita ada macam masalah ke macam emosi punya masa ke sudah mau period ke itu macam craving punya mulut ke you kasi minum ini. Ada satu cawan ataupun separuh cawan. Bila satu cawan, bila you lapar you boleh ambil satu cawan. Bila you bukan sangat lapar itu mulut asyik nak makan je, adanya buat separuh cawan. Very good one. Sebab dia tak ada bahan-bahan kimia. Langsung, imagine. Setiap hari, satu cawan, satu setengah cawan, dua cawan pun boleh. So kalau nak jadi sarapan macam mana? Jangan lupa tambah flexi. Dua sudu masuk ke dalam. So bila kita tambah flexi dua sudu ke dalam, dia akan jadi pekat. Dia akan jadi pekat dan dia punya nutrisi akan lagi banyak. Okay? Bila ada nutrisi punya masa, ini makanan akan kenyang lagi lama. So korang yang nak jadikan ini sarapan, you kena tambah dua sudu flaxseed lagi. Kalau dua sudu you rasa terlalu kenyang, then satu sudu. Flaxseed datang untuk membantu the overall nutrisi upgrade. Upgrade nutrisi dia dan kasih kita kenyang lama. So satu hari, dua sudu flaxseed masuk dan you minum, lepas you minum dengan flexi, dengan nutrisi yang extra yang bagi kita antioksidan, omega 3, fiber extra, protein extra, banyak mineral dia tambah masuk ke dalam, you punya badan lagi sihat. So bukan sahaja membuang senang, perut kenyang, kurang craving, tidur selesa, mood happy, you punya badan overall punya kesihatan pun akan semakin meningkat punya. Okay? So jadi kita bagi satu hari satu kali punya peluang untuk kita punya badan makan makanan ini. So korang tengoklah. You nak buat dia sarapan, you tambah dua flexi, dua sudu flexi lagi. Kalau you saja-saja mau minum dan you ada sarapan sandwich ke apa ke, then you buatlah koko soy. Kalau koko soy ni banyak sangat, you rasa terlalu kenyang tak boleh makan semua sampai habis, you buat dia separuh cawan. Dia memang membantu you sangat release tension punya. So minum sebelum tidur boleh, minum semasa makan boleh, minum tengah mood tak happy pun boleh, minum lepas senaman rasa macam lapar pun boleh.